Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita ya, Zenverasi Lighting Solution. Kali ini kita coba review lagi untuk outputnya billet F002 ini yang 3 in ini dari S. Kita akan coba tes di jalan aspal ya. Ini modelnya, kita coba spillkan untuk modelnya. Dia 3 in seperti ini. Kipasnya ada di belakang. Modelnya F002, di atasnya ada tipenya ya, F002. Ini kipasnya bukan di bawah tapi adalah di belakang. Dia ini 3 in ya, blue lens, udah blue lens untuk lensanya. Langsung aja kita simak untuk outputnya di malam harinya seperti apa. Oke bro, kita coba tes ya untuk billet F002 ini. Ini yang lensanya 3 in. Ini kita tes dulu di permukaan tanah. Nanti kita coba tes juga di permukaan yang aspal. Oke, sebelum kita tes, jangan lupa saya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, dan dibunyikan loncengnya agar channel semakin berkembang dan bermanfaat. Dan follow juga IG kita, Zen Variasi. Di situ banyak sekali inspirasi, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi agen yang ingin update lampu motor ataupun mobilnya. Langsung aja kita tes di permukaan tanahnya. Jadi untuk sinarnya bulat seperti ini, dia udah nggak mantul di cahaya reflektor ya. Nah, cukup fokus banget. Nah, seperti ini cahayanya, fokus banget ya. Jadi udah ada reflektornya itu di sini. Jadi udah nggak mengandalkan di reflektor agen, makanya ini terangnya maksimal bro. Dan ini LED, ini hemat di aki agen. Kita coba lihat outputnya. Itu walaupun satu paket, dia cukup terang banget ya. Nah, ini satu paket ya, satu paket cukup terang banget seperti ini. Jadi cahayanya itu cuma menyinari di jalan aja. Rekomen banget seperti ini bro. Nah, itu di sana di garisnya itu ada semi kuningnya seperti itu, rekomen ada. Dan garis cutoff bawahnya juga rapi seperti ini, yang cutoff bawah, dan ini adalah cutoff yang atasnya seperti ini. Nah, putihnya cukup rekomen ya. Nah, ini satu paket. Mungkin bagi agen yang udah pernah pakai F002 ini, seberapa terangnya bisa komentar di kolom komentar di bawah ya bro ya. Seperti ini, kita coba untuk headgame-nya. Untuk headgame-nya kita coba tes, dia selenoidnya akan membuka jika headgame. Kita coba headgame. Nah, seperti itu. Untuk headgame-nya ada fokusnya di tengah itu untuk F002, itu headgame-nya ya. Nah, itu ada bulatnya seperti itu untuk F002 itu. Kita coba headgame-nya. Nah, cukup fokus banget. Coba ke sana outputnya. Nah, seperti itu di jalan ya. Kita coba tes untuk headbeam-nya. Nah, cukup rekomen juga ya. Nah, ini ada mobil yang lewat. Nah, itu lampu standar. Ini adalah lampu bulat satu paket. Nah, cukup rekomen ya. Oke bro, kita coba tes ya untuk cahayanya bulat F002 ini di permukaan aspal hitam seperti ini. Kita lihat outputnya di jalan. Nah, seperti ini, dia ada semi kuningnya di atasnya ini untuk F02. Nah, cukup lebar banget ya, padahal ini satu paket. Nah, seperti ini, jika custom itu ketinggian, jadi agen harus setting rendah seperti ini. Jadi dia cuma menyinari di jalan aja seperti ini masih aman, walaupun dia itu terang tapi nggak silo dari pengadepannya. Tapi kalau settingnya terlalu tinggi seperti ini, dia pasti silo bro. Kita coba rendahkan seperti ini masih aman. Kita coba lihat, ini ada dari depan. Nah, dia nggak mengebim pas beam ya, jadi ini aman, dia nggak pas beam kita, jadi ini settingan yang aman seperti ini. Kalau seperti ini silo, kita turunkan seperti ini. Jika sepeda motor biasanya bisa di custom, kalau yang matic ada electric leveling ini seperti itu. Nah, kita coba untuk high beamnya. Coba high beamnya, dia ada semi lasernya. Nah, cukup fokus banget ya, satu paket saja keren banget seperti ini.